Tujuan pembelajaran. Kelompok A, anak dapat menjelaskan cara menjaga kesehatan diri. Sebagai rasa syukur kepada Tuhan GMI GP1, anak mampu bermain berdampingan. Bersama teman tari Liplay GP2, anak dapat menyampaikan pendapatnya dalam kata atau frasa dengan suara yang dapat didengar oleh lawan bicara ketiga. Anak menunjukkan minat ada bentuk-bentuk dan huruf-huruf GP3. Tujuan pembelajaran. Kelompok B, anak mampu mengajak teman lainnya untuk melakukan hal baik sederhana. Di lingkungan misalnya, bermain bersama, membantu guru, dan lainnya si P1. Anak dapat mengikuti atau menyepakati aturan bersama dalam konteks bermain bersama teman si P2. Anak menuliskan dan menuangkan ide-ide yang bermakna menggunakan berbagai media, misalnya kolase, diorama, lo sepat, atau menggambar CP3. Anak membuat hasil karya secara berkelompok berbagi media CP3.